Di 60 detik ini kita bakal ngebahas tentang masking text effect. Di sini aku menggunakan Adobe Premiere Pro buat kalian yang menggunakan software lain seperti Final Cut Pro, DaVinci Resolve atau Heat Film, jangan khawatir. Caranya tidak jauh beda. Di Adobe Premiere Pro kalian drag footage kalian ke timeline, kemudian buat teks layer baru dan sesuaikan teks sesuka kalian. Dan drag layer teks ke timeline. Kemudian pergi ke Effect Control, klik Pen Tool dan Masking di bagian area teks. Lalu klik Invert dan klik Keyframe di bagian Mesh Pad. Dan sesuaikan masking dengan objek frame by frame. Oke, itu saja quick tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk nyalakan subscribe dan bell notifikasinya. Oke, itu saja quick tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Aku Nanang Hidayat. Dan see you to the next video.